Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang udah tahun 2021 dan semoga teman-teman semua bisa jadi orang yang lebih baik lagi di 2021 ini, dan semoga impian kita di 2021 ini lebih tercapai. Semoga kita bisa melanjutkan cita-cita kita yang belum tercapai di 2020 dan insya Allah bisa kita capai di 2021 ini. Halo semuanya, selamat bergabung. Semoga insya Allah kedepannya kita selalu menjadi orang yang lebih bermanfaat untuk diri kita sendiri dan orang sekitar kita maupun orang lain gitu. Semoga di 2021 ini kita lebih mendapatkan keberkahan insya Allah. Oke, pas banget ya hari Jumat tanggal 1, jadi pas banget ya. Gue juga ini live yang ketiga, jadi kayak pas banget ganjil. Rasul suka yang ganjil, terutama yang ketiga. Dan sekarang tanggal 1 ganjil juga, 2021 ganjil juga. Jadi subhanallah banget, dan ini masya Allah masih bisa berlanjut sampai series 3 kesempatan yang ketiga kalinya gue live. Udah 3 minggu berarti ya, kan soalnya gue live-nya di setiap hari Jumat jam 8. Halo teman-teman yang baru gabung, ntar kalau misalnya ada pertanyaan tentang kuliah di Turki, langsung aja. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di part 3 ini gue mau ngejelasin, pertama ya tadi semoga di 2021 itu, di 2021 ini kita lebih berkah dan lebih bermanfaat untuk orang lain. Dan kemarin ada yang nanya juga tentang sejarah Hagia Sophia. Gue masih kayaknya kalau gue ceritain lebih jelas dan lebih panjang itu ceritanya panjang banget, karena gue kemarin juga sempat baca dan itu emang panjang banget, gak bisa cuma sebentar, kayak gue live cuma sejam tuh gak cukup untuk ngejelasin sejarah Hagia Sophia. Jadi mungkin teman-teman bisa baca juga di Google atau lihat di YouTube-nya. Soalnya insya Allah gue juga kedepannya bakal bikin cerita tentang Hagia Sophia di YouTube gue juga, jadi untuk teman-teman bisa lihat nanti di YouTube gue. Oke. Ini yang kemarin gue bilang penting banget dan pengen banget gue bahas, karena ini banyak jadi pertanyaan semua orang, terutama teman-teman yang masih mau berangkat tapi belum, kalau ngeliat di Traveloka atau tempat-tempat beli tiket yang lain tuh kayak, wih mahal banget gue beli tiket segini, kok gue sekali berangkat bisa 9 juta, gue sekali berangkat 12 juta, kok mahal banget. Nah, ini gue mau cerita tentang tiket murah PP. Oke. Ini ada beberapa tips tentang tiket murah dan insyaallah teman-teman yang mau berangkat ke luar negeri atau mau ke negara manapun atau mau jalan-jalan ke mana aja pakai pesawat, insyaallah ini bermanfaat, bukan cuma mau kuliah di Turki atau cuma jalan-jalan ke Turki, tapi ini ke seluruh negara, ke seluruh tujuan, insyaallah ini bisa bermanfaat. Oke, kenapa ada kemarin gue bilang ini penting banget dan gue senang banget nyeritain tentang tiket yang bisa. Nanya, kak kemarin ada yang nanya, kak gimana tiket kok mahal-mahal gitu. Oke, gue jawab. Tiket itu sebenarnya kalau misalnya kita beli one way, ini tips. Kalau kita beli one way itu lebih mahal. Kenapa? Gue juga kurang tahu. Gue sebenarnya tahu tuh kayak adalah. Nah, kenapa tiket one way lebih mahal? Jadi kalau kita mau beli tiket ke luar negeri atau ke tujuan manapun, itu kita lebih beli ke PP. Jadi misalnya sebenarnya kalau misalnya ke Turki itu sekali jalan bisa 9 juta atau paling murah biasanya 7 juta kalau misalnya kita beli jauh-jauh hari. Itu 7 juta kalau misalnya kita sekali jalan ke Turki. Tapi kemarin pas gua awal-awal corona, harusnya kan awal corona kayak perusahaan itu pada jatuh ya. Terus gue harusnya malah dapat tiket yang lebih mahal, tapi alhamdulillah kemarin dapat tiket yang lumayan murah dan akhirnya gue juga tahu tipsnya gimana. Kayak
gue harus beli tiket TP dan itu pas ketika hari promo. Jadi kayak kita nunggu promo terus dapat tiket TP murah. Kemarin gue dapat tiket TP pulang pergi itu 8 juta pulang pergi. Jadi kalau misalnya kita hitung sekali jalan dari Turki ke Jakarta, Jakarta Turki itu sekali jalannya cuma 4 juta. Ya enggak sih, Ci? Ya kan? Sekali jalan 4 juta berasa jalan-jalan ke Papua enggak sih? Deket kan 4 juta. Tapi ini ke Turki, udah sampai Turki udah 4 juta. Jadi itu pertama tips untuk beli tiket. Pertama PP, kedua harus ketika lagi promo. Nah, yang kedua itu pas harus promo. Yang ketiga, yang ketiga ini kebanyakan kalau untuk teman-teman yang traveler atau suka jalan-jalan naik pesawat itu nggak kurang masuk sih. Tapi ini lebih ke mahasiswa. Kebanyakan mahasiswa ngelakuin ini. Apa yang mereka lakuin? Kalau misalnya kita lagi misalnya mau pulang dari Indo ke Turki itu kita jual bagasi. Nah, kayak jual bagasi misalnya sekali jalan dari mana? Dari Turki ke Indo itu kan 8 juta. Nah, 8 juta itu kalau misalnya kita beli yang tiket sekali jalan ya. 8 juta, terus kalau misalnya kita jual bagasi, misalnya kita dapat bagasi 25 kilo. Nah, biasanya kalau dari Turki ke Indo itu agak mahal sih, sekitar $12 sampai $15 satu kilonya. Nah, kalau misalnya kita kaliin 20 kilo kali 15, itu udah lumayan nutup sekitar 4 juta. Jadi kayak kita cuma bayar tiket cuma setengah. Misalnya kita harusnya bayar 8 juta, tapi kita cuma bayar 4 juta. Kayak gitu. Jadi, dan insya Allah gue juga bakalan ngebuka jasa titip juga. Kayak misalnya ntar gue kalau lagi di Turki, gue balik ke Indo, itu gue bakalan nanya nih teman-teman yang mau nitip barang-barang khas Turki, suka order ke gue gitu, bisa. Nah, jadi teman-teman yang mau oleh-oleh dari Turki, tenang, ada gue. Jadi bisa aja ya, ntar kalau misalnya mau jalan-jalan ke Turki, sama gue juga bisa, insya Allah, gitu. Oke, itu 3 tips pertama. Ntar di nextnya gue bakalan ngelanjutin beberapa tips lagi. Tapi untuk 3 tips pertama dan paling banyak orang tahu, terutama mahasiswa di seluruh dunia pasti pada make itu. Jadi yang pertama apa? Tiket belinya tiket PP. Yang kedua pas lagi promo. Kalau bisa sih nyari di teman-teman yang apa pernah masuk ke kayak Turkish Airlines kayak gitu, misalnya kerja di situ atau apa kayak gitu. Nah yang ketiga itu jual bagasi. Jadi insya Allah itu memudahkan kita dan meringankan kita dalam berpergian ke luar kota ataupun ke luar negeri, itu tiket murah. Nah, oke, kemarin juga ada yang nanya, Kak, jadwal kuliah di Turki sama di Indo beda gak sih? Oke, gue jawab satu ya. Pertama, kalau misalnya gue lagi di Turki, itu otomatis jadwal kuliah itu sama kayak di Indo. Kalau waktu gue semester 1, karena waktu gue semester 1 itu benar-benar kuliah dari jam 7.30 pagi sampai jam 3 sore. Nah jadi kayak bener-bener full. Kayak kita istirahat ya itu cuma jam 9 karena itu waktu sholat duha. Jadi kayak kita sholat duha dulu jam 9 sama jam 12 waktu makan siang. Udah dari jam 7.30 sampai azan asar itu bener-bener kita kuliah terus gitu. Nah itu kalau misalnya waktu gue semester 1 di Turki. Nah karena sekarang semester 3 dan dari awal semester itu juga udah mulai corona, jadi kayak lebih ke online ya kan. Nah dan gue juga sekarang posisinya di Indonesia, jadi gue kebanyakan kuliahnya malam gitu. Gue kuliah dari paling cepet jam 1 siang, karena kalau misalnya di Turki kan 4 jam lebih lambat daripada di Indonesia. Misalnya gue kuliah jam 1 siang berarti di Turki jam 9 pagi. Nah berarti itu gue kuliah jam 9 pagi paling cepet pas semester 3 ini. Nah paling malam ini benar-benar hari ini nih, hari Jumat, gue paling malam dan harus tetap semangat. Jadi kayak hari Jumat, jadi insya Allah berkah terus sampai malam. Gue kelas paling malam hari Jumat jam 12 malam waktu Indo, berarti jam 8 waktu Turki, sama jam 2 malam waktu Indo, jam 10 waktu Turki. Jadi kayak
gue lebih banyak kuliah malam gitu daripada kuliah pagi. Jadi kalau pagi, jadi orang biasanya kalau di Indonesia kuliahnya pagi, malamnya tidur. Nah, gue kebalik. Gue malamnya kuliah, siangnya tidur. Karena gue baru mulai kuliah siang gitu. Oke. Itu untuk jadwal kuliah. Tapi kalau untuk di Univ-Univ atau lu misalnya langsung kuliah di Turkinya, ya pasti tetap jadwal. Kayak misalnya mulai semester 3 ke atas itu udah milik KRS sendiri. Nah, jadi kalau misalnya udah milik KRS sendiri kan pasti kan bebas kan mau dosennya siapa dan jam berapa, ya kan? Ya, lu bisa mau ngambil pagi boleh, siang boleh, sore boleh, malam boleh, kayak gitu. Tapi kalau karena gue udah dijadwalin, ya udah gue dapetnya yang jadwal malam. Jadwal siang maksudnya. Di Indonesia malam, kayak gitu. Nah, kalau di univ-univ lain, di Sanggu University, di Ankara University, itu juga kebanyakan juga masih sama sih, kayak gitu. Kayak mereka lebih banyak masuk itu siang. Karena paginya biasanya lebih... Karena kalau misalnya lagi musim dingin aja ya, lagi musim dingin aja, di Turki kan baru sholat subuh jam 6 pagi. Ah, jam 6 pagi baru sholat subuh, kalau misalnya jam 7 pagi udah masuk kuliah kan, berasa juga ya, masih gelap, masih dingin banget. Ya bayangin aja, apalagi di Agri. Di Agri tuh kayak jam 7 pagi itu masih minus 28 derajat. Bayangin aja 28 derajat, gue pernah berangkat ke kampus, minus 32 derajat jam 6 pagi. Itu waktu itu lagi UAS semester itu. Itu bener-bener gue tuh pakai jaket double 3, kaos double 3, celana double 3, pakai kaos kaki double 5, pakai sepatu dingin. Itu juga tetap aja tembus gitu loh cuy. Nah, jadi kayak... Alhamdulillah dapat yang jadwal jadwal siang waktu itu. Oke. Halo, siapa nih namanya? Muklis. Apa kabar? Zahra, waalaikumsalam. Ilham. Semangat terus. Oke, siap. Oke. Lanjut. Itu untuk kayak jadwal kuliah ya. Jadwal kuliah 11-12 lah sama di Indo. Oke. Jadi kayak yang tadi gue ceritain, tergantung jamnya. Soalnya di Turki kan 4 jam lebih lambat daripada di Indo. Kayak misalnya di Indo jam 12 siang, berarti di Turki baru jam 8 pagi gitu. Jadi kalau misalnya ngechat temen-temen yang lagi di Turki, kayak kita harus ngechat setelah zuhur nih baru dibalas, karena mereka baru sholat subuh kan jam segitu. Oke. Next, kemarin ada yang juga yang nanya suka duka kuliah atau tinggal di Turki. Suka duka kuliah, kalau gue bilang suka duka, sukanya banyak banget. Karena kemarin gue dijelasin juga ya, lebih banyak pengalaman baru, suasana baru. Apalagi kayak orang-orang kayak gue khususnya, yang orang Indo dan belum pernah ngerasain salju. Akhirnya gue berangkat ke Turki dan gue ngerasain salju tuh kayak, itu subhanallah banget dan alhamdulillah gue bisa ngerasain salju sebelum gue berangkat ke kampus. Kalau lu lihat story gue yang hari ini, itu ada foto gue tuh bener-bener berangkat ke kampus tuh gue abis, biasanya kalau pagi, gue jujur aja nih, gue kalau pagi biasanya berangkat ke kampus tuh kayak kalau lagi musim salju itu gue mandinya tuh setelah zuhur, kayak pulang kampus baru mandi kayak gitu. Soalnya dingin banget cuy, nggak mana gue di kota terdingin kedua di Turki kan, dan di bawah gunung banget, jadi airnya air gunung dingin, terus minus 32 kayak dingin banget gitu loh. Nah, jadi ya udah itu sih, dan gue kayak abis wudhu rambut masih basah, padahal udah gue keringin, tapi kena angin es dikit tuh langsung jadi putih semua rambut. Kayak gimana sih, lu pernah naro apa namanya es batu baru lu jadiin es terus langsung lu taro di tempat freezer, ya gitu tuh rasanya, dingin banget sih. Itu sih kalau yang gue suka dari kenapa gue bisa kuliah di luar negeri, alhamdulillahnya itu. Nah, kalau suka tinggal di Turki, banyak. Karena di sana kita bisa belajar pengalaman baru, entah dari PPI, Persatuan Pelajar Indonesia. Banyak teman-teman gue juga yang udah jadi BPH PPI, Masya Allah kan, kayak Bang Guruh nih yang udah masuk nih tadi. Nah, itu subhanallah banget udah bergerak di mana-mana juga, ada Madrasah Safatih, ada IKPN. Kalau misalnya teman-teman dari Gontor, itu kita punya kayak TPI ini juga di setiap negara, namanya IKPN, Ikatan Keluarga Pondok Modern, kayak gitu. Ya alhamdulillah, jadi banyak nemu teman-teman baru juga, suasana baru, belajar bahasa baru juga, terus
mahamin gimana kultur Turki, gimana mahamin kultur Islam di Eropa, terus negara-negara Eropa tuh gimana kemajuan teknologinya, apalagi kayak gue kan orang-orang yang seneng teknologi kayak gitu. Pasti teman-teman kalau misalnya seneng teknologi pasti kayak lebih menjurus ke Eropa, soalnya kalau misalnya kita lihat teknologi di Eropa lebih maju ya kan. Gitu sih yang gue seneng. Nah, dukanya apa ya? Dukanya kemarin pas lagi pertama-pertama corona itu kayak kita bener-bener dirasisin banget, dan lu juga bisa lihat itu di YouTube gue. Itu udah gue ceritain semuanya di YouTube gue sama temen gue namanya Alfat. Jadi kayak gue hampir 11-12 sama dia, nama gue Fatih, nama dia Alfat. Gue cerita tentang gimana kita dirasisin setelah pulang sekolah, gimana kita dirasisin ketika lagi di pasar. Bener-bener itu sih yang gue sedih banget kemarin, apa yang gue rasain duka tinggal di Turki. Itu bener-bener pas lagi corona doang sih kemarin, kayak sedih banget. Tapi selain itu sih gue alhamdulillah seneng banget, karena ya itu yang tadi gue bilang, banyak banget pengalaman baru, teman-teman baru, dan sebenarnya orang Turki tuh welcome banget sama kita. Kayak mereka tuh, kayak gue punya teman namanya Yasin, itu bener-bener gue bener-bener dari pertama kali datang ke kampus itu langsung ditraktir. Terus gue mau daftar member kolam renang waktu itu, kolam renang kampus itu juga langsung diajak sama dia. Terus gue pengen beli kartu, banyak lah pokoknya. Kayak orang Turki tuh welcome banget kita, orang-orang Indonesia khususnya. Pasti walaupun gitu kita kayak ngerasa juga kan, ya alhamdulillah banget kan. Dan kita juga kalau misalnya ada orang luar negeri kenal sama kita, pasti kita juga harus welcome ya kan, karena alhamdulillah Indonesia tata keramanya juga masya Allah gitu kan, baik banget. Itu sih kalau ditanya suka duka kuliah di Turki, yang gue jawab sih itu. Oke, kemarin ada juga yang nanya bahasanya gimana kak, kan kemarin gue udah jawab ya. Kalau bahasa yang di kampus gue itu gue lebih ke bahasa Arab, karena jurusan gue di Rusa Islamnya. Jadi gue di kampus lebih banyak, khususnya di kelas gue itu lebih banyak pakai bahasa Arab, karena kita ngobrol pakai bahasa Arab, apa-apa pakai bahasa Arab gitu. Nah, tapi kalau misalnya di keseharian kita ke pasar atau keluar dari kelas aja, itu kita ngobrol sama orang Turki pasti udah harus pakai bahasa Turki. Terus ke kantin belinya juga pakai bahasa Turki, apalagi ke pasar kan. Kalau ke pasar kita juga pasti belanjanya pakai ngobrol pakai bahasa Turki, karena ya itu yang kemarin gue bilang, mereka nasionalismenya tinggi, lebih bangga dengan bahasa mereka, jadi mereka meninggikan bahasa mereka gitu. Halo teman-teman yang baru hadir, gue ingetin lagi teman-teman, insya Allah setiap hari Jumat gue bakalan live sama teman-teman, cerita-cerita tentang Turki. Dan masya Allah teman-teman yang udah hadir juga, yang teman-teman gue di Turki, assalamualaikum. Insya Allah teman-teman gue di Turki, insya Allah gue bakal live sama teman-teman semua, sama lulu pada. Jadi please welcome sama gue, dan kita bakal sharing-sharing ke teman-teman yang punya niatan kuliah di Turki, dan insya Allah kita juga membantu informasi untuk teman-teman yang kuliah masih di Indo dan berniat untuk kuliah ke Turki khususnya. Insya Allah kita kayak, gue sih insya Allah niatnya bakalan live sama teman-teman gue yang ada di seluruh dunia, entah itu dari UAE, gue punya teman juga di UAE, itu ketua PPI UAE, Unit Emirat apa? UAE lah pokoknya, Unit Emirat Arab ya, itulah pokoknya. Nah terus gue juga pengen sharing tentang kuliah di Mesir juga nanti, terus juga kuliah di Yordania, Jerman, Belanda, Jepang, Cina, insya Allah. Tapi insya Allah sekarang kita ngebahas tentang Turki dulu. Oke, untuk jadwal kuliah udah, terus tadi suka duka kuliah di Turki udah, bahasa dan kehidupan juga udah, perbedaan kultur, kebiasaan atau adat. Oke, kemarin ada juga yang nanya kebiasaan di Turki itu sama gak sih sama di Indonesia, terus kulturnya di Turki sama di Indonesia sama gak sih, kayak kebiasaan di Indonesia kalau misalnya habis sholat salam-salaman gitu. Itu kalau dari sisi agamanya. Tapi kalau di Turki itu sedikit orang yang salam kanan kiri, itu sedikit, karena lebih banyak kayak habis sholat itu langsung zikirnya masih jahar, masih apa sih namanya bahasa Indonesianya, masih bersuara gitu. Nah itu untuk sholat kalau dari sisi agama. Dan kalau mereka kan lebih Hanafi ya, jadi kayak sholatnya juga qobliya ba'diyah itu wajib, kayak mereka nggak bisa ninggalin qobliya ba'diyah.
Terus juga mereka qobliyah ba'diyahnya juga 4 rakaat. Itu kalau yang gue lihat sekilas dari sisi agama. Kalau misalnya kebiasaan sehari-hari pasti beda ya, yang kayak kita punya adat nih setiap daerah, Jawa ada, Jakarta ada, Sumatera ada, kan kayak gitu. Nah, mungkin yang gue juga belum terlalu paham, mungkin di setiap daerah, kayak misalnya di Istanbul ada adatnya sendiri gimana, di Agri juga ada adatnya sendiri gimana, kayak gitu. Soalnya kalau misalnya gue sendiri di Agri tuh gue banyak nanya sama teman-teman gue yang tetangga sebelah, asrama sebelah, itu mereka kebanyakan orang Kurdi. Orang Kurdi itu bisa bahasa Arab. Jadi pertama kali nyampe gue bersyukur banget kenal sama orang Kurdi karena mereka bisa ngobrol bahasa Arab, jadi kayak sedikit nyambung gitu. Karena kan otomatis gue pertama kali nyampe Turki masih lemah banget kan bahasa Turkinya, jadi kayak belum bisa ngobrol sama orang sekitar. Akhirnya mereka bantuin. Karena orang Kurdi juga bisa bahasa Arab dan bahasa Turki juga lumayan lancar gitu. Orang Kurdi yang ada di Turki ya. Enggak, gue olo-olan kalau teman-teman Kurdi yang ada di negara lain. Nah, terus juga kalau kemarin sih temen gue ada yang nikah sama orang Turki. Bukan teman sih, kayak kakak kelas gue di kantor. Itu alhamdulillah ada yang nikah sama orang Turki dan subhanallah banget resepsinya tuh kayak keren banget gitu. Dan beda sama Indo gitu. Dan pestanya juga pasti beda karena ya pasti kalian tinggal di Eropa pasti lebih mewah, lebih keren gitu. Dan juga kalau misalnya kita lihat dari kebiasaan sehari-hari itu kayak mereka lebih sedikit yang tinggal di rumah kayak kita yang sendiri-sendiri gini, yang punya tanah sendiri, terus lahan sendiri, bikin rumah sendiri atau di perumahan gitu, kita ngambil perumahan sendiri kayak gitu. Kalau mereka kebanyakan apartemen gitu. Kalau apartemen tergantung biasalah ya, ada penyetaraan derajat misalnya, bahasa kasarnya gitu. Mereka ada yang kalau misalnya kita kalau di Istanbul, gue ngeliat banget di Istanbul tuh kayak orang kaya tuh kayak ini tuh daerah orang kaya, kayak apartemennya juga bagus-bagus, mahal-mahal, rapi. Dan kalau misalnya orang menengah ke bawah tuh juga tetap di apartemen dan rapi, tapi lebih kelihatan apartemennya tuh beda gitu. Dan gue juga pernah tinggal di salah satu apartemen di Istanbul yang nggak terlalu mahal ya. Gue ngerasain gimana dalamnya, gimana sekelilingnya. Ya kayak kita aja nih, beda banget kan kalau misalnya kita tinggal di Jakarta Pusat atau Jakarta Selatan atau Jakarta mana yang kawasannya banyak rumah-rumah mewah, dan kalau misalnya kita tinggal di perkampungan gitu pasti beda banget kan feel-nya. Kayak gitulah perbedaannya. Itu untuk sehari-harian. Oke. Ntar lo capek minum saffron. Ini saffron cuy, kalau lo tahu ini ada 3 butik di sini. Saffron dari Sasan Saffron. Oke. Terus ada lagi yang nanya jurusan bisnis yang lebih banyak actionnya di Turki apa gitu. Nah, kalau untuk masalah jurusan bisnis di Turki yang lebih banyak actionnya, gue juga kurang tahu ya, karena gue lebih ke dirasa Islamiyah dan lebih ke umumnya. Kalau misalnya ada yang lebih banyak action, insya Allah gue bakal live sama teman-teman yang ada di Turki yang ngambil jurusan bisnis, insya Allah itu gue bakal live sama mereka ya, dan insya Allah bermanfaat tuh teman-teman. Oke, lanjut ya. Kemarin dia nanya, kak pergaulan di sana gimana? Pergaulan, oke. Pergaulan gimana ya? Kayak gue jelasin kemarin sih, kalau pergaulan pasti kita ngelihat nih sekitar kita itu orang-orang yang baik atau orang-orang yang buruk. Pasti kan ada sekitar kita pasti ada yang baik, ada yang buruk ya kan. Nah, tapi gimana cara kita mengkondisikan diri kita ke teman-teman semua? Maksudnya, gimana kita bersikap ke orang lain? Kalau misalnya kita baik sama orang lain, insya Allah kan orang lain juga baik sama kita. Terus kalau misalnya kita menghormatin orang lain juga bakal menghormatin kita. Kita ngebantu orang lain, insya Allah orang lain juga bakalan ngebantu kita. Jadi apa yang kita lakuin kebaikan, insya Allah itu juga bakalan balik kebaikan ke kita sendiri. Ya gimana kita melakukannya gitu. Nah, kalau masalah tadi gue baca ada yang nanya gaya di Turki gimana? Gaya, kalau
gue bilang style di Turki tuh kayak keren banget ya. Kayak style di Turki gue beda banget, gak tau gue kalau gue di Indonesia gue kayak pakai kaos sama apa gitu kayak kok gue masih buluk ya, tapi gue kayak di Turki gue cuma pakai jaket, pakai kaos, pakai celana jeans gitu kayak wih gue keren banget. Kayak kalau lihat foto-foto di Instagram gue atau kalau misalnya gue lagi bikin story lo ngeliat itu pasti beda banget feelnya, feel gue di Indonesia sama feel gue di Turki. Walaupun sebenarnya gue senengnya emang kemana-mana pakai jaket cuma kaosan doang kayak gitu, tapi kayak gue di Turki kayak lebih wow gitu, gue ngerasa ya, gue ngerasanya gitu. Itu untuk style, dan orang-orang di Turki juga pasti ya lebih ke Eropa lah, gimana sih gaya-gaya Eropa kan stylish ya kan, terus rambutnya juga pada keren-keren. Nah gue tuh kembali ke Indo tuh kayak kok gue di Indo kayak gini amat ya, buluk amat. Gak canda. Oke, itu sih kalau untuk kayak style di Turki. Dan gue lebih senang style ketika musim dingin. Kenapa? Karena kita pakai coat gitu, coat panjang. Terus kadang-kadang kita pakai jaket musim dingin yang tebel banget. Dan itu juga, itu salah satu cara kita untuk nambahin style kita di keseharian sih. Itu keren. Ya kita harus juga pelajarin style-style Eropa gimana. Tapi yang tetap mengikuti adat atau mengikuti syariat Islam. Kalau misalnya Islam, oke? Itu untuk masalah style. Terus juga untuk biaya, kemarin kan gue juga udah ngebahas ya biaya di Indonesia sama di Turki. Kalau gue bilang biaya Indonesia sama Turki itu 11-12, gak terlalu mahal-mahal banget kayak di Eropa yang masih pakai euro, dolar, ataupun itu, karena di Turki itu lira. Nah, jadi lebih murah karena 1 lira itu sama kayak 1 ringgit, walaupun sekarang emang harga lira lagi turun. Ya, kalau misalnya mau lebih jelasnya di ini ya, di live gue yang sebelumnya atau misalnya di YouTube gue juga ada. Nah, terus ada juga, tapi kelebihan di Turki itu yang gue bilang, biaya 11-12 sama Indonesia walaupun lebih mahal sedikit, tapi pemerintah Turki lebih mengutamakan pelajar. Jadi, kita mau naik transportasi umum, mau naik ke tempat-tempat wisata, jalan-jalan ke tempat wisata, itu kayak lebih murah aja gitu. Jadi mereka juga lebih menghormati pelajar gitu. Oke, ini ada yang nanya, kau pernah ke Istanbul University? Kalau bilang pernah ke Istanbul University, kayaknya semua mahasiswa pernah ke Istanbul University, walaupun cuma lewat di depannya. Karena Istanbul University itu luas banget jangkauannya, kayak ada di mana-mana gitu. Terus juga kalau misalnya kita naik apa namanya tramway yang kereta di tengah jalan gitu, itu kita ngelewatin persis depannya Istanbul University gitu. Jadi kayak Istanbul University udah di mana-mana, di hampir di seluruh kota di Istanbul. Terus juga pas kita naik tramway itu kita juga ngelewatin, jadi kayak pernah kalau lewat depannya. Tapi kalau untuk masuk kemarin gue belum sempat sih, soalnya kemarin keburu corona kan, jadi kayak kampus juga masih belum boleh masuk, apalagi kayak orang-orang dari luar negeri itu kayak lebih susah kalau misalnya belum kuliah di situ. Kayak kita mau masuk kampus manapun, termasuk kampus gue, itu kalau misalnya bukan mahasiswa situ, pasti mereka kayak harus naruh paspor dulu, terus dikasih tulis nama, habis itu baru dikasih kartu masuk kampus. Nah, masuk kampusnya itu juga ngetap kartu itu. Jadi kalau misalnya kita main masuk aja, nggak bisa masuk ke dalamnya, dan kita juga nggak bisa keluar lagi kalau misalnya kita nggak punya kartu gitu. Jadi kalau ke Istanbul University gue pernah ke depannya tapi belum ke dalamnya. Nah terus pertanyaan dari Ilham, gimana buat adaptasi cuaca? Adaptasi cuaca, alhamdulillah ya, dengan izin Allah gue kemarin dimudahin banget untuk ngerasain yang walaupun gue sebelumnya belum pernah ngerasain salju, terus sekarang gue ngerasain salju itu alhamdulillah banget. Gue bisa ngerasain salju dengan sedingin itu, dan gue pernah ngerasain musim panas-panas itu, dan musim panas dingin juga gue pernah ngerasain kayak gitu. Jadi alhamdulillah adaptasi kemarin lancar. Kalau cara buat adaptasi, ya kita pertama kita harus siap dari dalam tubuh kita sendiri, itu imun tubuh ya. Karena kalau misalnya imun tubuh kita lemah, terus kita langsung dihantam empat cuaca yang biasanya kita cuma musim panas sama musim hujan doang di Indonesia, dan terus kita kesana langsung empat musim, itu kayak pasti kayak agak susah tubuh untuk nerima kalau misalnya imunnya belum kuat. Pasti kayak, gue pertama ya,
Oh ya, gue pertama waktu ngerasain musim dingin itu kayak gue sempet lemes, kepala gue pusing, jadi hampir nggak masuk kelas, tapi gue paksa masuk kelas. Akhirnya alhamdulillah selama gue di kelas gue tetap alhamdulillah sehat lagi, karena emang di kelas kan ada pemanasnya juga, jadi kayak lebih gampang untuk adaptasi gitu sih. Kalau untuk adaptasi ya, adaptasi sama cuaca. Abis itu kan, dan musim kan juga urut gitu, jadi nggak langsung abis musim salju, musim dingin banget langsung pindah ke musim panas banget, enggak. Jadi kayak abis musim panas, musim gugur dulu, abis musim gugur musim salju, musim salju musim semi, jadi kan nggak terlalu tiba-tiba blek panas gitu, nggak tiba-tiba langsung dingin juga. Jadi kayak abis dari panas ke dingin banget, terus juga agak panas, baru panas kayak gitu. Jadi alhamdulillah banget, dan gue senang banget sih, karena apalagi pertama kali musim salju dan itu bener-bener belum turun saljunya sama sekali. Tapi orang abis nyiram tanaman nih pagi-pagi jam 6 kan biasanya orang pada nyiram tanaman, jam 6:30 itu airnya tuh gak turun dari daun, kayak pas mau turun itu jadi es malah. Lu pernah ngeliat gak sih es-es yang biasanya nyangkut di freezer-freezer gitu? Itu keren banget sih, dan itu di outdoor, bukan di dalam freezer. Itu yang gue keren banget. Dan kalau misalnya lu pernah lihat story gue dulu waktu pertama kali masuk kampus, itu gue foto, itu keren banget, parah. Oke, thank you yang udah nanya, Ilham. Oke, pertanyaannya, Masya Allah, Ilham sama Hikmat. Terus dari teman kita juga ada yang nanya, Kak, Ibrahim University ada beasiswa TDV enggak? Oke, untuk Agri Ibrahim Cece Universitasi, lebih tepatnya, bukan Agri Ibrahim, tapi kayak Agri Ibrahim Cece Universitasi gitu. Nah, kalau untuk TDV-nya itu belum, karena emang ini juga univ baru, belum selama Istanbul, karena univ gue juga baru berdiri 2007 baru mulai, nggak sebenarnya selesai pembangunan kampus 2006, tapi 2007 baru mulai kegiatan belajar mengajar KBM, itu 2007, dan gue juga baru masuk 2020, dan emang kampus ini besar banget, tapi belum terlalu banyak kerjasama sama mana-mana, makanya gue juga salah satu mahasiswa luar negeri generasi pertama yang ada di universitas itu gitu. Jadi mereka kayak baru mulai menjalin kerjasama. Nah, kalau untuk TDV atau YTB yang gak ada di Turki, itu kebanyakan mereka langsung ke kampus-kampus gede. Kayak misalnya lo ngambil, bayangin aja lo ngambil beasiswa dari Indonesia, itu pasti Indonesia pengennya lo dikasih yang terbaik, ya kan? Pasti lo kayak dimasukin ke Wageningen University di Belanda, terus pokoknya 50 universitas besar lah, yang masuk 50 universitas besar di dunia. Pasti kalau misalnya ngambil beasiswa, lo pasti dikasih yang terbaik, karena beasiswa nggak mungkin ngasih lo yang ecek-ecek gitu. Itu udah hukum alam sih, udah pasti. Pasti beasiswa dari yayasan atau apapun, kecuali beasiswa dari teman atau dari saudara, itu pasti ya suka-suka mereka mau ngasih kemana. Tapi kalau misalnya beasiswa yang gede, itu pasti udah pasti itu ngasih beasiswa yang terbaik buat lo pada. Kayak YTB itu juga pasti di univ-univ besar, TDV juga di univ-univ besar, tapi yang ada jurusan Islamnya, kayak gitu. Oke, tanya sudah nanya. Terus lanjut ke teman kita, ada lagi yang nanya, Kak, di sana untuk makanan halal semua kan? Oke, untuk makanan pasti ya, ya gimana sih ya, negara Eropa tapi berbasis Islam, tapi kan tetap aja di Eropa, pasti di Indonesia aja yang jauh dari Eropa ada aja makanan yang nggak halal, ya kan, apalagi di yang perbatasan Eropa pasti ada aja makanan yang nggak halal. Tapi karena mereka berbasis Islam, kebanyakan mereka makanannya udah halal gitu. Kalau misalnya nggak halal pasti ada izin resminya juga, kayak misalnya apa sih ya makanan-makanan di Indonesia yang nggak halal, nggak tahu deh gue, itulah lu tahu sendiri lah. Kalau misalnya yang nggak halal pasti ada juga, yang halal juga pasti ada, tapi karena Turki berbasis Islam, jadi lebih banyak makanan halal. Apalagi kalau misalnya kita tahu kan, kayak makanan khas Turki itu apa namanya, yang khas Turki ya, itu baklava, itu kan manis, itu pasti halal, karena cuma pakai gula.
Terus juga yang kita tahu banyak itu kebab, atau kita nyebutnya di sana doner. Doner tuh itu juga pasti halal karena cuma gulungan roti, sayur sama ayam kayak gitu ya. Insya Allah makanan di sana halal-halal kayak gitu. Halo teman-teman yang baru join juga, assalamualaikum. Semoga di 2021 lebih berkah. Oke, ada lagi yang nanya biaya kuliah di sana gimana kak dan kehidupan sehari-hari. Oke, tadi udah gue jawab ya. Mungkin nanti kalau misalnya mau dari masih belum dengar yang tadi bisa dilihat lagi di live next. Pokoknya gue jawab singkat 11-12 sama Indonesia. Kalau mau yang lebih panjangnya di YouTube gue atau di live sebelumnya atau di live yang ini nanti. Oke, next. Kakak pengen kuliah di Turki juga. Kalau ada info beasiswa bagi ya kak. Oke. Oke, siap. Insya Allah teman-teman yang mau kuliah di Turki, ntar kalau ada pengumuman-pengumuman di Turki itu gue bakal ngasih tahu di live gue setiap live. Kalau misalnya ada, misalnya di minggu itu ada, terus gue Jumatnya live, insya Allah gue bakal kasih tahu dan gue bakal nunjukin ini laptop gue nih, ada nih, gitu loh. Kalau enggak, misalnya gue bakal nge-share di story gue, jadi jangan sampai ketinggalan liatin story gue kalau misalnya gue udah mau live gitu. Jadi insya Allah untuk beasiswa Turki atau info-info tentang kuliah di Turki atau kuliah di negara manapun, insya Allah gue bakal nge-share kalau misalnya emang lagi ada, gitu. Kakak salam buat Kak Savana sama Biumi. Oke, insya Allah tak salamin ke keluarga. Syarat beasiswa di Turki apa aja kak? Oke, syarat beasiswa di Turki udah gue jawab juga di live sebelumnya, antara yang kedua juga, yang pertama udah gue live pertama udah gue jawab, yang kedua juga udah jawab. Kalau misalnya masih belum tahu, bisa dicari, please dicari, dibaca, dilihat dulu di live gue yang sebelumnya, yang pertama atau yang kedua, atau juga gue juga jawab di YouTube gue juga ada. Itu jadi please lihat dulu. Oke, ntar kalau misalnya masih ada yang mau ditanyain, silahkan tanya di next live atau live gue yang selanjutnya, atau juga bisa DM gue. Tapi kebanyakan pasti gue lebih enak ngomongnya karena semuanya gue jelasin pakai mulut, jadi kayak lebih jelas kalau gue live gitu. Nah, insya Allah kalau misalnya ada yang lebih detail lagi, itu insya Allah gue jawab di live-nya gitu. Tapi mau nanya di DM juga gak apa-apa, atau komen di YouTube gue juga gak apa-apa. Oke, makasih banyak udah nanya. Sorry gue belum bisa jawab lengkap karena udah gue jawab sebelumnya. Saffron dulu bos, biar daya imun tubuh kita tetap terjaga. Oke, next. Bahasanya gimana kak? Oke, bahasanya juga tadi udah gue jawab. Keseharian, simpelnya keseharian pakai bahasa Turki, dan kuliah gue di Turki pakai bahasa Arab. Kalau mau lebih jelasnya, gue jelasin juga di yang sebelum-sebelumnya. Sorry banget, gue belum bisa jawab full. Nah, terus juga, insya Allah kalau misalnya ada beasiswa, gue kabarin ke teman-teman semua yang gue bilang tadi. Kesibukan sekarang apa? Sekarang sibuk, alhamdulillah. Ini agak sedikit keluar dari jalur yang kita omongin sedikit ya, nggak apa-apa lah. Kan kita ngomongin tentang kuliah di Turki, tapi gak apa-apa. Oke, gue sibuk sekarang, gue sibuk kuliah pastinya. Dan gue juga lagi memulai bisnis. Kalau misalnya nyari di Instagram itu ada namanya Saffron Saffron. Jadi gue lagi berbisnis saffron, kayak yang gue minum sekarang nih saffron, kalau misalnya teman-teman belum tahu. Ini manfaatnya banyak banget. Dan kalau misalnya kita jadi investment, itu juga sangat bermanfaat untuk kulit, kayak gitu. Masya Allah lah, banyaklah manfaat dari saffron gitu. Nah, dan gue juga lagi mulai bisnis untuk baju. Insya Allah lancar, doain aja teman-teman. Dan insya Allah dengan doa teman-teman dan dukungan teman-teman, insya Allah semua bisnis kita, semua usaha kita di 2021, entah itu bisnis gue atau bisnis teman-teman, itu dimudahkan. Insya Allah tujuan kita tercapai semua di 2021 ini. Amin, ya Rabbal Alamin. Oke. Ada lagi selisih berapa tahun sama Kak Savana? Aduh, tambah jauh ya keluarnya. Selisih 3 tahun, oke. Pengen dengar kakak ngomong Arab. Aduh. Ada kalau nggak salah di YouTube gue juga ada, gue ngomong bahasa Arab. Gitu. Mau ngomong apa? Ntar lah. Oke, gue selesaiin ini dulu. Oke. Soal badar. Sekalian ya. Soal badar. Alistiadat, lidukul, lidukul. Dirasa al-Islamnya
Mada. Asyurut bidukul ialah rasal Islamnya. Kasir lagi kok. Sebenarnya banyak untuk kita syarat masuk jurusan-jurusan Islamnya kalau udah kuliah. Otomatis itu butuh standarisasi agama ya. Misalnya teman-teman dari luar juga sebenarnya bisa, itu dari SMP atau SMA itu juga bisa sebenarnya ambil jurusan-jurusan Islamnya. Tapi mau nggak mau kita sebelum masuk ke unit kita harus prepare dasar-dasarnya. Karena kenapa? Kalau misalnya kita langsung belajar lebih mendalam dan kita belum tahu dasarnya, bayangin aja lu ngebangun rumah, lu langsung ngebangun atasnya, pondasinya cuma batu bata satu, kan gak kuat ya kan? Otomatis kita harus prepare banyak kayak gitu. Jadi kita harus untuk persiapan ngambil jurusan jurusan Islamnya itu banyak yang harus kita siapin, terutama dasar agama dan bahasa Arabnya itu sendiri gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Biaya sehari-hari udah gue jelasin juga tadi. Ada pertanyaan lucu. Ini gue sempet mikir agak melenceng. Bukan, maksudnya ada pertanyaan lucu yang gue malah pengen ngejawab keluar dari tema. Nah, ada yang ngebahas gini. Kak, kemarin ke Turki bawa bekal apa? Coba lu kalau ada pertanyaan gitu jawabnya apa sih? Lu pasti otomatis, wah ke Turki ada bekal makanan, ya kan? Jadi, oke, gue jawab dua-duanya. Yang pertama, persiapan gue ke Turki itu kemarin ada dua. Pertama itu bahasa Turki, terus pelajaran-pelajaran yang mau gue pelajarin juga, terus otomatis bahasa Arab juga, dan sejarah-sejarah tentang Turki dan destinasi yang gue pengen ke Turki apa aja kayak gitu. Itu untuk bekal secara ilmiah. Nah, kalau misalnya yang kedua, ini bekal secara zohiriyah. Maksudnya bekal yang kita bawa keseharian. Kayak otomatis, gue gak tahu ya. Ini soalnya ada juga di abang gue yang kuliah di Belanda dan gue yang kuliah di Turki. Ini kerasa banget kalau misalnya lu ke luar negeri harus bawa makanan dari Indo, karena lidah lu masih harus proses penyesuaian. Jadi kayak gue harus bawa saus, gue harus bawa kecap, bawa sambel, bawa cabe, kayak gitu-gitu. Jadi bumbu nasi goreng yang instan-instan lah kayak gitu, gue harus bawa. Terus kayak nutrisari, karena di sana nggak ada cuy. Misalnya ada juga, itu pasti beda banget rasanya. Jadi kayak kita harus prepare juga dari Indonesia ya kan, untuk bekal dari Indonesia ke Turki gitu. Oke, ditanya lagi, ada lagi yang nanya. Oke, itu yang tadi bekal persiapan secara ilmiah dan secara zahiriah juga udah jelas. Terus di Turki sampai kapan? Insya Allah doain aja kalau misalnya lancar sampai selesai, sampai gue wisuda. Insya Allah Maret 2023 itu gue udah lulus. Jadi insya Allah dengan doa teman-teman gue di Turki sampai 2023 gitu. Dan apa? Insyaallah doain juga, minta doa teman-teman juga. Insyaallah S2 gue juga bakal melanjutin kuliah di Jerman. Jadi insyaallah lebih banyak kita sharing pengalaman. Ntar kalau misalnya ada ke Jerman juga, soalnya gue insyaallah juga prepare ke Jerman gitu. Oke. Okay. Ada pertanyaan agak sedikit melenceng, tapi gak apa-apa, gue jawab dulu. Kak deket sama Kak Wirda gak? Alhamdulillah, Wirda salah satu temen yang bisa motivasi gue juga, temen yang bisa ngebantu gue untuk memulai segala sesuatu lebih baik lagi. Kayak misalnya dia yang ngajarin gue mulai bisnis, maksudnya gimana ikhtiar kita, terus juga gimana kita ngejalaninnya, terus inovasi-inovasi tentang bisnis atau inovasi tentang kuliah. Alhamdulillah Wirda banyak banget ngebantu gue juga. Itu sih, itu aja sih, simpel aja ya, karena agak sedikit jauh dari tema. Oke, okay, kalian main kuliah ke Turki kalau bisnisnya dong. Oke, okay, siap, kata dia udah gue jawab. Untuk info, insyaallah gue bakal kasih tahu kalau misalnya gue dapet info. Nah, Kak, kalau kuliah di sana ada perlombaan-perlombaan antar kuliah nggak? Nah, kalau perlombaan-perlombaan antar kuliah kayak di Indonesia, perlombaan antar sekolah ya, itu lebih sedikit sih. Tapi mereka lebih banyak kayak pertukaran pelajar. Tadi juga ada, kalau nggak salah ada yang nanya pertukaran pelajar ada nggak? Nah, kalau Turki itu kebanyakan lebih
nginvite orang dari luar negeri, entah itu dari dari Indonesia atau dari negara-negara manapun, mereka lebih nginvite terus dijadiin guru di sana, atau mereka ngirim pelajar mereka ke luar negeri untuk belajar di univ luar negeri itu atau menjadi guru di sana. Jadi kayak lebih ke pertukaran pelajar gitu. Kayak lebih banyak yang penting bermanfaat untuk negara gitu sih. Mereka enggak memajukan negara sendiri di kalangan mereka aja, tapi mereka memajukan negara di kalangan orang banyak gitu. Simpelnya gitu. Turki pasti berpikiran Eropa. Mereka lebih ingin memajukan dan lebih ingin dikenal orang banyak daripada hanya di sekitar kalangan mereka aja gitu. Nah, jadi kalau untuk Turki ada pertukaran pelajar pasti ada. Karena temen gue juga ada yang kuliah di UMM, itu dia ngambil jurusan hubungan internasional dan dia ikut organisasi namanya ISEC. Itu kayak pertukaran pelajar antar negara gitu, emang pasti ada pertukaran antar pelajar. Kemarin ada juga teman gue yang di UMM juga, di UMM itu kemarin sempat berangkat juga ke Turki untuk pertukaran pelajar di Turki. Nah, insya Allah teman gue lagi ini yang di UMM juga, hubungan internasional juga itu, yang di ISEC itu, insya Allah dia juga bakalan berangkat. Tadinya pengen ke Turki tapi ternyata masih belum dapat kesempatan. Insya Allah dia juga bakalan ke luar negeri yang lain kayak gitu. Pasti kayak lebih banyak pertukaran pelajar. Yang penting kayak mereka tuh mau meningkatkan negara mereka gitu, mau meningkatkan negara Turki yang ada di perbatasan. Sebenarnya banyak kelebihan dari Turki, jadi mereka mau menunjukkan bahwasannya ini loh Turki bisa gitu. Oke, ikhtiar selain belajar apa aja? Ikhtiar saya belajar pastinya kita kan doa, kita nyari informasi, kita ikutin seminar-seminar, atau kalau misalnya kita benar-benar punya kecukupan biaya ya kita daftar aja agen atau apa gitu. Jadi itu kan ikhtiar kita juga kalau misalnya kita nggak dapat beasiswa, tapi kita tetap pengen ke negara itu. Entah misalnya kita ke Turki, kita wah gue belum nemu nih beasiswanya, kan ikhtiar kita nyari beasiswa udah nih. Kalau misalnya belum dapat beasiswa berarti Allah memang masih belum ngasih beasiswa. Ya udah kita cari aja jalan mandiri dulu. Insya Allah kalau misalnya lu udah berangkat, terus kalau misalnya lu semester 1 itu nilainya gede, itu dari Turkinya sendiri biasanya ada dispensasi untuk pelajar, jadi kayak lebih murah atau ada potongan harga untuk biaya semester kedepannya kayak gitu. Ada juga kalau misalnya lu udah kuliah terus lu mau pindah kampus, nah lu bisa daftar lagi daftar beasiswa di Turkinya juga bisa kayak gitu. Nah, itu aja sih paling ikhtiar kita. Pasti berdoa, usaha, karena doa tanpa usaha sama aja bohong. Kalau misalnya kita usaha doang tanpa doa sama aja sombong, kayak kita bisa ngelakuin sendiri padahal semua yang ngasih itu Allah, ya kan. Kita nggak bisa kita emang intimat atau bersandar kepada diri kita sendiri dengan usaha-usaha kita, tapi kita harus tetap ingat siapa yang ngasih kita, siapa yang ngasih, yang memberikan kesempatan kita, siapa yang ngasih jalan ke kita, itu Allah pasti. Jadi tetap kita harus ikhtiarnya dengan usaha dan doa gitu. Jadi belajarnya juga pasti itu termasuk ikhtiar, masuk ikhtiar usaha gitu. Oke, kenapa pilih kuliah di Turki? Kenapa pilih kuliah di Turki? Gue dijelasin dari live gue yang pertama atau di YouTube gue, itu gue juga dijelasin sejelas-jelasnya kenapa gue bisa kuliah di Turki dan kenapa gue milih kuliah di Turki. Please lihat. Sorry banget. Kuliah, oke Ipal, sorry banget nih gue udah jawab juga ya. Kuliah di sana biayanya mahal nggak? Itu gue udah jawab di semua live gue dan barusan juga baru gue jawab. Itu benar-benar 11-12 Indonesia Turki. Simpelnya gitu. Kalau misalnya mau lebih lengkap di YouTube gue. Oke. Next, ada pertanyaan dari Kak, berat gak nyimbangin pelajaran di sana secara beda bahasa gitu? Pasti ya, tapi kalau misalnya dibilang berat, lumayan berat karena ya kita, aduh sorry, karena kita harus nyesuaiin juga dari kita mulai mempelajari bahasa baru, terus kita juga harus mahamin
bahasa baru juga, kayak misalnya kita belajar tentang apa, kita juga harus lebih memahami, lebih fokus gitu loh. Kalau misalnya kita bahasa Indonesia kan, kita tinggal belajar, tinggal paham, tinggal dengerin, paham. Tapi kalau misalnya pakai bahasa asing, selain bahasa Indonesia karena kita orang Indonesia, pasti kan kayak kita harus ngedengerin bener-bener denger, terus kita juga harus bener-bener memperhatikan, kayak gitu. Jadi kayak, ya harus lebih jihad bahasanya lah. Oke. Insyaallah untuk live hari ini itu aja. Makasih banyak teman-teman yang udah join live hari ini. Servernya enggak oke, enggak ada. Makasih banyak untuk teman-teman yang udah join live hari ini. Insyaallah kedepannya gue juga bakalan, kayak gue jelasin di awal, gue bakalan live sama teman-teman gue yang ada di seluruh dunia, bukan tentang Turki doang, tapi di seluruh dunia. Jadi kalau teman-teman ada yang mau tanya infonya, jangan sampai kelewatan di live gue setiap hari Jumat jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Oke, makasih semuanya. Jazakumullah khairan. Semoga apa yang gue share di setiap Jumat Barokah ini menjadi ilmu dan informasi yang bermanfaat untuk kita semua, dan semoga teman-teman yang punya cita-cita pencapaian di 2021 juga lebih tercapai dan ke depannya juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah bisa lebih ikhtiar kita lebih ditingkatkan lagi. Oke, jangan sampai ketinggalan live gua setiap hari Jumat jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Oke. Makasih banyak semuanya. Jazakumullah khairan. Terakhir, asli orang mana? Asli orang Jakarta. Oke, thank you. Lihat di YouTube gue atau di live-live gue yang sebelumnya. Jadi sebelum masuk live gue yang sekarang, jadi lihat dulu YouTube gue atau live-live sebelumnya. Jadi pertanyaannya nggak diulang-ulang lagi. Oke, makasih banyak semuanya udah masuk, udah join. Semoga cita-cita kita tercapai dan dimudahkan oleh Allah. Dan semoga ilmu yang kita sharing setiap harinya untuk kita sendiri dan untuk orang lain bisa bermanfaat untuk dunia juga. Syukran, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah setelah live juga bakalan gue save di YouTube gue juga dan di IGTV gue juga. Tapi mungkin yang di IGTV cuma sekitar 2 minggu, abis itu gue langsung upload di YouTube gue, oke? Okay? Thank you!